wahdaniyah ni lah. Pecah pula wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Ni ilmu pertama-tama nak mengesakan Allah. Ni ilmu tauhid, ilmu tauhid ni lah. Kita agama tauhid. Kita agama tauhid. Kita mesti mentauhidkan Allah, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah, Allah Tuhan yang satu, satu pada zat, orang Islam tetap dah tu. Satu pada zat. Tak ada Tuhan yang kedua, Tuhan tiga tak ada. Satu pada perbuatan. Satu pada perbuatan. Ni tak pernah lulu kadang-kadang. Dah tauhid apa kita? Kata agama tauhid, tauhid macam mana? Kalau perbuatan ni ada perbuatan selain ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kena mentauhidkan Allah pada perbuatan. Hanya Allah jua yang melakukan. Selain daripada Allah yang kita panggil makhluk, tak ia bekas sama sekali. Tu baru tauhid orang panggil. Kalau ada perbuatan lain, perbuatan malaikat ke ia bekas? Perbuatan kita ke ia bekas? Tak tauhid lah tu. Sebab sebahagiannya perbuatan Allah, sebahagian laginya perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Maka dah panggil satu pada perbuatan, apa panggil? Satu pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Walaupun kita berpegang ada ikhtiar usaha, ikhtiar dan usaha kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kena faham boleh? Jangan pula pergi pada ikhtiar dan usaha jadi terlucuk terlucuk daripada tauhid. Jangan. Kita pergi pada ikhtiar usaha nak memastikan akidah kita akidah ahli sunnah. Jangan jadi jabariyah, jangan jadi qadariyah. Kita kena bahas bab ikhtiar usaha. Tapi nak bahas bab ikhtiar usaha, jangan lari daripada daripada tauhid. Keesaan pada perubahan jangan lari. Dengan bahawa keesaan pada perbuatan, pilihan kita pun perbuatan Allah. Usaha kita pun perbuatan Allah. Dan kalau pilihan kita pun perbuatan Allah, usaha kita pun perbuatan Allah, kita tak ada gapa satu, dan ada gapa kita. Kalau keesaan pada perbuatan, semua perbuatan Allah, dah perbuatan kita tak ada lah. Bagaimana lagi? Faham tak? Keesaan pada perbuatan, semua perbuatan Allah. Maknanya, kita ada peranan apa? Kita ada peranan apa? Kalau tauhid pada perbuatan, wahdaniyah pada af'al. Tauhid mengesakan Allah pada perbuatan. Dan kalau semua perbuatan Allah, lepas tu kita apa kitanya? Tak ada peranan apa lah. Itu dipanggil tauhid wahdaniyah pada perbuatan. Tapi kenapa kita nak bahas juga bab itu usaha? Itu bab ayat Quran sandar kita. Kita kena bahas bab itu usaha. Kita wajib berpegang. Kita wajib isbatkan di akidah kita ada pilihan dan perbuatan. Setakat itu saja kita pegang. Tapi pilihan dan perbuatan kita jangan lari daripada tauhid. Mengesakan Allah pada perbuatan. Dengan bahu pilihan dan perbuatan kita itu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Jangan awak bagi kerja pula. Hak usaha kita, mutlak kita. Terhasil pekerjaan, Allah yang buat. Jadi separuh-separuh orang panggil. Kan letak ikhtiar usaha pada kita. Jadi ikhtiar usaha kita, mutlak kita. Bukan perbuatan Allah. Dan di mana letak perbuatan Allah? Jadi kerja di hujung tu. Jadi usaha di hujung tu, atau perbuatan Allah. Itu panggil keesaan pada perbuatan. Kita panggil bagi kerja. Kerja kita ni usaha. Usaha kita ni mutlak kita ni. Bukan perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah duduk mana? Duduk di hujung. Jadi kerja tu Allah yang buat. Ini keesaan pada perbuatan. Ini panggil wahana tauhid. Tauhid ni. Ini bukan tauhid seumpama ni. Ni. Cerita bab itu usaha. Tapi dia lari daripada tauhid tu sendiri. Lagi pada kita sejang lagi dia tauhid tu. Perbuatan kesemuanya hanya perbuatan Allah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan hanya kerana semata-mata ayat menyandarkan pilihan dan perbuatan pada kita. Kita berpeganglah kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kita duduk di bawah tauhid.
mengesakan Allah pada perbuatan, dengan bahawa pilihan kita pun perbuatan Allah. Bukan pilihan kita saja perbuatan Allah, terdetik di hati kita pun perbuatan Allah, sama telah pilih hati. Bukan kata usaha kita perbuatan Allah, berkelip mata, bergerak nadia kita tak sedar pun perbuatan Allah, sama telah usaha kita. Itu panggil keesaan pada perbuatan. Ha, ni ilmu tauhid, ilmu tauhid ni. Ha, ni kena letak molek ni.